JNNTV, Manado. Bakal calon gubernur Sulawesi Utara, dari Partai Gerindra, Mayjen TNI Purnawirawan, Julius Silvanus Lumba Komaling, menghadiri ibadah syukur kerukunan keluarga Toraja, atau KKT Sulawesi Utara, di Tongkonan Buha, Manado, Minggu tadi, 14 Juli. Silvanus hadir, bersama istri, Ibu Anik Wandriani. Kehadiran Julius Silvanus, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PMTI, atau Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Pada kesempatan itu, sambil membaur dengan warga Toraja, yang tergabung dalam KKT Sulut, Silvanus membawakan lagu khas Toraja, berjudul Sang Mane Totoku. Demikian, Tommy Tiranda melaporkan, dari Manado, Sulut. Mane, 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 mane.